Nah, ini sahabat Kang Mumu, mesin pembuat dedak dari sekam. Ini sekam ini dimasukkan ke alat ini dan bisa menghasilkan dedak sekam. Bisa digunakan untuk pakan ternak sapi ataupun pakan tambahan lainnya. Nah, ini keluarnya seperti ini dedaknya. Lembut seperti dedak dari beras ya. Alat ini cukup modern juga. Mudah-mudahan para sahabat kamu dimanapun kalian berada bisa membelinya, ataupun bisa membuat yang lebih sederhana lagi. Ini salah satu contoh mesin yang modern. Sekamnya masukkan lewat sana. Penggilingannya di sini. Telah jadi kam masuk ke sini. Ini saring penyaring. Nah, ini alat untuk mengontrolnya. Ini cukup modern ya. Mudah-mudahan para sahabat kamu bisa menciptakan yang lebih sederhana, sehingga ada nilai tambah untuk sekam. Selain dijadikan sekam bakar untuk media tanam, ini juga bisa dijadikan pakan ternak ya, para sahabat.